sakniki mboten mboten kok masalah tulisan PKI ini to. Wong sakniki ideologi sing nungguli PKI ini kok kata kok. Contohnya di hari akhir niki nggih tasiken dunyo niki Mbah nggih. Akhir sakniki sakniki nggih akhir niku. Mulane wonten garis besar niku wau kula sampean paringi pesan niku kedaya ati-ati niku. Ati-ati nopo prilaku tingkah laku kelakuan niku. Sakira-pira mboten enten sesaget pas mboten enten. Engkau diwastani kiblat sejati niku tempuh di tembak. Menurut tiang kejawen, maksudnya kiblat sejati kiblat tiang murid niku lho, Pak. Kiblat tiang murid di nek kanggo niku sing paton kurwa penting di niku wau kula omongaken lho. Pun ngantos sampean niku angen-angen ditunggangi hawa nafsu niku. Ngoten. Tersi angin angin kudu kuat niku, niku namanya kiblat tiang kesan niku angin angin. Merdi tiang sakit salah sakit ngerampok sakit korupsi itu korupsi tinggi yo nafsu niku. Niku angin angin sing saya niku deh kiblat sejati niku. Gitu. Paling penting niku. Mana kalau tadi nafsu niku perlu diramut diupaini cuma untuk ngantos angin-angin itu ditindai oleh nafsu niku. Nah, yang Islam kan kiblatnya umumnya di Mekah mbak kiblat sejati terus yang menerima lagi nonton ngerti dong kalau di cor di buku itu mawon saat ini lalu sampai cerita itu di pinggir pun pihak mboten karuan malah diberitakan kudunya dilewatakan hukum saja buah ini disabui kali serangan nah ini ku salah gede munan serangan mulanya gubernur sampai turun tangan turun ke pusat gugat ya maksudnya mboten kudunya dilewatakan hukum nah buah ini ku nah mboten terus aneh pancen nyeten nggih terus ramon saya iki nek ngomong singkat mulane kula pesane angel sedanten wonten niku kula anggap iku penjajahan penjajahan tapi mboten penjajahan kasar penjajahan iku roh itu yang niku saged dilebokni tiyang niku kudune padhangan tembung kasar iku tiyang niku dicuci otake kersane nurut kali piyambake kaya kan derek Beto, leku ye. Gak salah, gak pun dialami wong. Pun kadung. Ngotain pun si cuci. Sani ki marah ngotain ni kealiran ngotain. Ni gue sembah raya kan. Mai, ngotain dok. Niti, niti kalau sampai nak ni nali tu sampai ke jalur nampun ni nali tu kalau panglima Jenderal Andika Perkasa ngomong masalah keturunan PKI ngantos ditambah debat mau nek bengi aduh sami iki mboten kok masalah tulisan PKI ini kok wong sami iki ideologi sing nungguli PKI ini kok kata kok contoh mawon tiyang urip ten Indonesia pun anti Pancasila, anti undang-undang dasar itu pun mengikuti PKI bagaimana pun tentang merubahkan negara nah betul kok tulisan PKI soalnya Pancasila kan semua yang berubah nah tiba-tiba itu ngerantai yang ke Indonesia yang mau niku tapi saat ini pejabatnya saya ingin ngalim balik sehingga rata-rata itu sakit adil ya saya ingin ngerti namun ngomong adil itu Indonesia itu nek makmurin itu pun tapi adilin itu bikin apa lah itu
panggilan diri di Indonesia ini bergering ketok ini masalah diri sila kelima merginya kula sampean ngelong pijet di situ nabu telung ulama ya gak malah langge tapi ini sing MMM sakit dadah-dadah tapi aku mau betul gak ngasin lagi bong menerai gedek ini nah korban-korban ini bong santinya itu bong bong bentuk, saat ini malah sing sing mengotor yang malah tiang sing matur sing pun sing mengotor maksudnya ngotor-ngotor dulu sing mengotor malah itu tegesi ngomong mana kata tiang pun buatan ngandel nih nah menteri agama yang wali korupsi masalah Al-Qur'an ya harus ini gitu lu kan lucu banget gimana lagi mungkin ini kalau sampai aku nonton apa nih misalnya apa kan bendero ini bendero semuanya kalau sampai nonton apa nih nah ini aku sengerti malah ngelanggar aduh susah mulanya kalau sampai berdajam moral iya secara moral dari merdeka enggak ini mbak jadi saya itu nanti itu bobrok ya Allah mustahil langsung kalau ngomong bobrok betul kok dari merdeka karena merdeka sama si realis gitu kok ya buatan campur tuh pinter tapi yang ngeriti buatan bener pinternya namun pendas tapi hati yang buatan bener iya pinternya saat ini jadi ngeri langge tau nah pinter kalau ngerti ini betul waduh iya terus Nusantara ini tentrem ini sampun dipimpin Ratu Adil nah terus Ratu Adil ini kan satria pinggir nih gue ini gue leres apa buatan mbak? Leres? Leres? Bincin apa medal ini? Nah ini gue satanya gue ternyata bincin apa? Nek gue langsung jawab iya gue pengingir buatan tuh nah arparan gue bincin apa? Gue buatan tuh Ratu Adil aku saja ini sing betul di kulo sampai yang di tiang nih kiambak cinta berarti mau contohnya sama ngomong akan dikulau lho adil ini pun dikulau sampai yang di tiang nih dan sing gak ngeladil meserohnya itu di waragetku kok tak puluh bisa ini gila liku mau ngenteng ratu ngadil itu bikin nopo ya selak pecah bagaimana contohnya udah tinggal di kianak ini aku bisa menyukur akan ini suara sajanya lagi hitam di ini tiang ini langsung dan kita dulu masyarakat diri-diri kok kena apa-apa tak cakup kabut tak pedih adik dari keluarga nanti ini adik ini tenggeng pribadi ini tiang-tiang bukan diwakili orang bukan sakit bukan sakit bukan sakit ini kan sani tidak yang berita gede kata untuk sani di diadili ini kudagelan contoh kasus Munir dipakani racun di pesawat pinten tahun nih kasus nih buat temok-temok buat terungkap nih sampai sana di temok terungkap tapi dagelan atak nih tiang tadi nih dagelan masalah sempat nanti nih ku terus lepon nih tak tanggung jawab itu pun lagi sak nih ku orang sih ngilangi jejak motor rantai ini timpak datus bahan ngomongan ini masyarakat Indonesia lalu diakhiri didakil mau sepertisan pon dan dari itu terkesusir seolah-olah mun rampung dan ketemu misal ini satu kalau kadang ngerti yakin ngomong nek kula ngomong kebuan ini iku kebuan tapi kadang kula bawa selingkuh kula
kan kuwenteng tapi kalau kali kula kuwento niki.